Hari ini kita teskan langsung. Ini baru aja masuk transferan dari luar kota ya, untuk pembelian Power Asley FP 2800. Langsung kita lihat spesifikasinya di buku panduan. Di sini bisa dilihat tulisannya 2800 kali 2 di 8 ohm, 1200 watt kali 2 di 4 ohm, 1600 watt kali 2 di 2 ohm, dan 2400 watt di bridge 8 ohm, 3800 watt di bridge 4 ohm. Untuk keterangannya di sini powernya kelas H ya. Langsung kita tes. Untuk channel A-nya kita pakai 12 in kali 2 tanpa tweeter, channel B 12 in kali 2 tanpa tweeter. Ini channel A. Ini channel B. Nah, jadi kita tes keduanya dan kita lihat di belakang power ini dilengkapi tombol apa aja. Jadi sebelum kita kirim, kita cekkan dulu ya. Untuk dari tombol belakangnya ada tombol-tombol seperti ini ya. Buat kawan-kawan yang penasaran bisa dilihat di sini. Nah, jadi di situ ada tulisan low cut, sub, op, subwoofer, dan di sini buat on-nya. Ini buat stereo, bridge, sama paralel, dan sedangkan di sini buat mengaktifkan subwoofernya ya. Ada op, ada on. Coba kita tes suaranya. Langsung nanti tombolnya kita tes ya agar suaranya tidak, agar tahu suaranya berfungsi atau tidak ya untuk receivernya. Coba kita tes. Didengarkan suara subwoofernya. Ini kita onkan lagi. Nah, ini lebih menggelegar dia. Ini bisa disetting untuk subwoofernya, bisa dirubah. Nih. Frekuensinya dari 25 Hz sampai 150 Hz. Ini speaker 12 in kali 4 ya. Nah, sekarang kita tes suaranya dipindah ke low cut ini. Kalau kita pindah ke sini berarti suaranya mid high. Coba kita tes. Low-nya tidak ada, tanpa low tapi yang terdengar cuma mid high. Mid high. Coba kita pindah ke duanya ya. Ini yang channel A. Ini channel B. Di bagian belakang Power Asley EV 2800 ini udah berfungsi normal. Langsung kita kirim ke pembeli ya. Ini kita tes tanpa menggunakan tweeter ya. Sekarang kita tes menggunakan tweeter seperti apa karakter suaranya. Kita ganti di channel A buat tweeter. Channel A buat tweeter ya. Kita ganti. Nah, jadi ini channel A-nya kita ganti pakai tweeter ya. Ini kita tes langsung dari HP, langsung ke power tanpa mixer, tanpa equalizer, tanpa crossover, tanpa DLMS. Jadi suaranya seperti ini ya, karakternya murni dari HP ke power tanpa aksesoris lainnya.
Jadi kita lihat untuk kipas anginnya, dia mempunyai dua kipas di sebelah sini, satu bisa dilihat kipas anginnya berputar ya. Sedangkan di sebelahnya kita lihat kipas anginnya juga berfungsi dengan normal, berputar ya, tidak mati ya. Jadi video ini akan jadi bukti bahwa sebelum kita kirim ke pelanggan, semuanya sudah kita tes dari suara kipasnya dan tombol-tombolnya sudah semua normal ya, baru kita kirim ke beliau. Nah, ini sudah kita tes ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita tes hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam dari Seipo Jaya Musik. Buat kawan-kawan yang minat untuk wilayah Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya bisa langsung datang ke rumah ya. Sedangkan buat kawan yang jauh di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang agak jauh-jauh ya, seperti Kota Baru, Batu Licin, Samarinda, Balikpapan, Sampit, Bangkalabun, bisa kita kirim lewat ekspedisi ya. Buat yang dekat nanti bisa dikirim lewat travel. Salam dari Seipo Jaya Musik Kalimantan Selatan. Mantap, asli EV 2800. Langsung kita bungkus, kita kirim lewat travel malam ini ya.